Ya, halo guys, selamat datang di channel gue, teman gaming, teman mainkan semua. Dan kali ini gue akan mempersembahkan link yang mengenai Wuthering Wave, yang dimana kita akan kedatangan dua hal, Jinxie sama si Changli. Tapi gue akan membahas lebih kepada si Jinxie-nya. Oke, dan kita di sini akan membahas mengenai gameplaynya dia. Lalu ketika dia ada di atas air atau on field-nya, ya kan, lalu mengenai stat-nya, ya kan, dan lain sebagainya kita akan bahas di sini ya. Dan gue ucapkan terima kasih kepada admin kita Bang Lopa ya, walaupun komennya agak aneh-aneh. Thank you Bang Lopa ya. Bang Lopa ini juga salah satu informan kita sekaligus admin utama DC kita. Oke, kita akan melihat yang langsung aja ya di versi Twitternya. Ini kalau misalkan lihat kurang lebih seperti ini untuk gameplaynya. Oke. Kau kan itu ada kayak semacam naga gitu ya, guys ya. Naga begitu disamain sama dia. Dan dia pakai Broad Blade. Nah. Oke, ini kok nggak salah dia itu pimpinan tertinggi di Jinzhou ya, Madam Jinxie, coy. Nah. Oke, ini ada semacam animasinya, entah ini skill entah apa ya. Soalnya ada dua, yang tadi sama yang ini. Nah, ini gua nggak tahu yang ulti yang mana gitu, guys. Soalnya ada dua dia modenya. Ya, ada yang pakai long, ada yang biasa gitu. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua kita akan bahas untuk ketika dia ada di atas air ya, atau di on field-nya. Nah, seperti ini. Kok kalian lihat dia itu nggak napak ya tuh. Nah, bisa kayak begitu ya, bisa jalan di air, jadi kayak lebih cepat aja gitu, guys. Oke, jadi itu adalah informasi mengenai kayak semacam apa namanya, kemampuan dia ya kan, kelebihan dia ketika dia ada di atas air. Kita akan membahas mengenai, nah ini dia untuk stat-stat dari si Jinxie sama kayak idolnya gitu ya. Nah, kalau misalkan lihat nih kayak idolnya, nah kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu kita bahas yang lain. Nah, ini mengenai statnya. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat di bagian sini ya. Nah, ini kalau misalnya kita perhatiin, dia itu spektro ya, lalu ada attack, defense, regen, terus ada character tag ya. Ini character tag ini belum ada di versi 1.0, tadi gua udah cek ya kan. Nah, jadi itu kayak semacam penjelasan. Nah, kalau kalian di sini lihat, di sini ada semacam Kyuren character tag yang dimana dia tuh bisa menjadi DPS ya, main damage dealer, lalu resource skill damage ya. Untuk view combat style ternyata dia bisa support ya dan healer ya. Tapi gua yang agak gua bingung ya, ketika gua lihat leak kitnya si Jinxie versi website itu tidak ada heal ya. Justru dia itu DPS ya, gue bingung aja. Makanya gue lebih baik ya, yang bentuk video kayak gini ya kan, gue share ke kalian. Dan kalau misalnya di video ini dia bisa support dan healer ya, coy ya. Lalu dia juga bisa mainkan damage juga, burst damage juga sama basic attack. Dan untuk Jinxie ini lebih ke basic attack kalau misalnya gue perhatiin ya, guys ya. Nah, di sini ada kayak semacam weapon signature dia ya, rank 1 Heaven Blessed ya. Nah, itu kalian bisa lihat gains 12% additional damage bonus for all attribute. Dan dia tuh mainnya basic attack ya. The wielder is bestowed with divine blessings and gain one stack of blessing of X for its basic attack strike. Nah, ini ya. Ada kayak semacam nambah basic attack nambah stack ya dari basic attack-nya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, terus ini kayak semacam slot echo ya. Nah, di sini forte-nya dia. Ya, forte-nya dia. Nah, ini yang ini adalah resonance chain ya. R berapa ini? R0. Oke. Mungkin nanti kita akan melihat mengenai gameplay-gameplaynya, damage-damage-nya, siapa tahu aja nanti ada, dan gua akan tetap update ya, guys ya. Oke, gitu aja guys untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Jika kalian suka silahkan di like ya, silahkan di subscribe, dan jika kalian berkenan silahkan join Discord kita, ada di deskripsi ya, untuk mengetahui berbagai leaks dan informasi up to date lainnya. Bye, terima kasih, sampai jumpa. Jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha, solusinya top up di D2C. D2C adalah tempat legal, anti minus minus club, anti banned,
cepat, aman, dan murah. Berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers, caranya pun sangat mudah. Kalian masukkan UID kalian di sini, lalu pilih server, lalu pilih item yang akan kalian beli. Masukkan jumlah pembelian, masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian. Jangan lupa masukkan kode promo TG2C untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah. Lalu terakhir klik order sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi.